Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya lagi ada di Kebun Kopi Bromo bersama para petani di sini. Ini ada Mas Inung, Bram, dan juga teman-teman dari Surabaya. Ada Mas Mukti, Mas Aris, ada Bung Endi, Ari, dan juga Mas Ari. Agendanya hari ini kita bakalan ngobrol. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, jaring aspirasi dari petani yang ada di sekitar Bromo untuk memajukan atau sama-sama mengembangkan kopi yang ada di sini ya Bu ya? Ibu petani kan ya? Iya. Ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Kita ini orang yang kalau mau melakukan sesuatu biasanya harus kenal dulu. Setelah kenal akan lebih enak ngobrolnya. Sebetulnya ya intinya petani kopi ini ya inginnya itu ya menambah ekonomi. Intinya. Jadi kalau memang jadi rencana wisata apa? Wisata edukasi kopi. Edukasi kopi Bromo. Kalau memang jadi kan yang jelas nanti dengan sendirinya itu ada ekonomi. Jadi semangat. Bapak-bapak ini gak percaya gitu. Kalau kopi ini, lho, kopi ini duit loh. Nek ngobrol di sini itu harus uang. Kopi ini duit. Yang percaya itu sementara cuma Pak Gi waktu itu. Aduh, yang ikut lah Mas. Jadi proses ini, proses pasca panen itu begini, 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 begini yang Pak Gi. Yang lainnya belum ketemu saya. Akhirnya telat, termasuk kopinya nggak dirawat di sini. Akhirnya setelah panen, saya cerita harga kopiku laku segini, harganya Pak Gi itu laku segini. Akhirnya mulai kumpul dan bentuk paguyuban tani kopi Bromo ini. Nilai yang sangat bagus, harapannya diimbangi dengan produksi yang sangat bagus. Kalau hilir sudah siap, ya. Siapa yang nggak kenal dengan tani akan tapi kebanyakan mereka nggak tahu kalau ada kopi di sini. Raminya kopi, kemeriahnya kopi di hilir, di kota, di Probolinggo, di Surabaya, di Malang, lagi ramai lagi kemeriah kopinya. Nah, petani ini siap, petani Probolinggo ini siap nggak? Petani Bromo ini siap nggak? Siap, siap. Siap. Awal kopi ini sebenarnya kalau diolah dengan benar ada potensi untuk menjadi untuk berkembang lebih besar lagi. Meskipun saat pada waktu itu dengan pengolahan yang seperti itu, tapi saya menemukan cita rasa yang unik gitu. Ya semuanya ada, asamnya ada, manisnya ada, bodinya juga santai. Dan itu saling berimbang yang biasanya agak susah ditemukan di kopi Jawa Timur barat. Kemudian semakin seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun itu ketemu banyak orang, banyak teman di sini. Coba kita olah dari awal, dari kita tata dari awal, dijemur dengan cara yang benar, dikeringkan, terus diolah lagi, diperbaiki, dan itu semakin hari ke sini tuh saya lihatnya semakin bagus. Untuk mendapatkan originalitasan si rasa kopi pada sangrai juga, Pak. Jadi kalau digilir, mungkin Mas Bama, Mas Mot itu sudah paham tentang sangrai. Itu juga tidak perlu kita mengikuti gimmick-gimmick atau apa ya hal trend. Yang lagi trend. Ya. Oke, sekarang trendnya adalah light roast atau kopi disangrai dengan sangat muda warnanya, coklat muda. Atau sekarang trendnya gelap gitu. Itu tidak usah. Tidak usah terlalu kesana, itu bukan apa ya, itu pilihan. Tapi kalau memang untuk mendapatkan karakteristik dari keaslian rasa kopi, sebaiknya diukur dari kualitas biji kopinya, dari densitas atau kerapatan kepadatan biji kopi. Itu yang bisa mengukur dengan beberapa kali proses. Tahun ini prosesnya lebih sudah mulai developnya lebih bagus, dan secara umum hampir sama dengan kopi-kopi di Jawa Timur, tapi aroma gula arennya yang saya temukan di sini itu lebih kuat. Nah, untuk di produksi kopi sendiri, paguyuban ini kita sepakati kemarin Pak Gi, Pak Mariono, semua petani yang ada di sini itu
pasca panennya jadi satu, Mas. Nah, pasca panennya jadi satu. Jadi ceri yang dari bapak-bapak petani ini, bapak ibu petani ini masuk ke paguyuban. Paguyuban ini bayar ceri dulu, Mas. Nah, seumpama 5 kilo nih, 5 kilo bayar set sekian. Dari ceri 5 kilo kan kasarannya jadi 1 kilo, Mas. Nah, dari 1 kilo green bean itu laku sekian. Nah, sisanya dari uang produksi itu dipotong kas untuk paguyuban dan sisanya untuk bisa pupuk, bisa kembali uang ke petani gitu, Mas. Jadi mungkin hasil atau uang yang didapatkan petani lebih besar dan akibatnya, penting imbasnya, pengennya itu dia lebih semangat petaninya, Mas. Yang jelas tidak menuntut atau tidak menampi itu petani ya memang harus butuh uang. Tadi acara untuk hari ini, Serawung Kopi diskusi sharing-sharing dengan petani kopi yang ada di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, kaki Gunung Bromo Tengger. Untuk menyangkut Hari Kopi Internasional, harapan saya khususnya supaya kopi ini semakin terus bergerak, bergeliat lebih ke arah positif sehingga bisa meningkatkan apa yang semua aspek yang ada di dunia kopi itu sendiri. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Diharapkan acara seperti ini akan terus diadakan rutin supaya semakin cepat kita sharing, edukasi, belajar untuk berkembangnya kopi itu sendiri. Oke, sampai jumpa. Coffee Talk, Connect, Learn, and Share.